teman-teman, jumpa lagi ya bersama Winnie dan Harris Kui di sini yang sedang membahas PK nanti ya, apakah jadinya atau tidak dan kenapa. Kalaupun tidak jadi akan dibahas di sini. Winnie itu tanya tuh sama Harris, apakah Harris rindu dengan Winnie? Katanya yes. Waduh, sama-sama rindu berarti ya. Yuk kita langsung simak aja yuk. Aku nggak ada apa ya, nggak ada keluarga sekuat CN, setahu aku ya, tapi nggak tahu. Praduga itu mah. Apalagi ya, nanti kan ada momnya Harris. Pertama, ting kadang-kadang ayah nangis. Tapi nya, ya mah jaga-jaga baik gitu nyaris bisi tersebar lah banner nangke bangsa anu gede-gede gitu TikToker anu gara rede. Asupna kalah ke Harris, ke nempo di EN ayah nurada gede oge ngadukung, tapi apalin orang Indonesia kan bisi salah sangkana kumaha gitu, bisi salah paham. Soalnya ente apal kedekatan Harris jeung EN gitu. Tapi bisi. Tapi mun misalnya oke okay, PK Besti gitu nya, cuma si benderana masih didinya kumata. Soalnya kan emang ya itu diayakeun karena ya karena ada bola itu kan. Babak eueuh nya. Guru menta ka babak ieu nunggeus paham. Ieu. Kela. Ya sebenarnya emang jangan naon ya, jangan seru-seruan ngumpul sih. Ramean lah. Iya. Iya, ya, paham istinya. Tapi bawanya inter gitu justru harusnya. Bawanya inter. Bawanya inter. Kayaknya karek belum tahu sih, belum ya, berubah. Kalau inter tuh kayak di sini tuh lebih naonnya? Ke antar negara. Antar jadi negara kita tuh mau nunjukin nasionalisme gitu ya. Kalau iya, inter. Oh iya. Kan enggak bisa naik, guys. Harus request. Nah. Si Baba euy, tah aya Queen tah, tah si Queen. Wai. Eris, ente cenah aya? You here, long time. I don't know. No, me no long time. Me cucut. And ganti cina. Why you here? KQ. Why you here? So, ngomong kasihan lah. Itu gue kan. Ini dia teh yang undang Harris yang beri ayah Harris ngomong. Oh. And. Kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Mereka meminta kita untuk mengganti banner yang ada di story TikTok kita. Họ yêu cầu chúng tôi thay đổi biểu ngữ trên câu chuyện TikTok của chúng tôi. No, okay. PK Inter. PK Inter. PK Besti. PK Besti. Oke. Okay. Atau mungkin ada yang udah punya bannernya bisa dikirim, nanti aku di repost. Tadi Ucup ditanyain, Ucup kita bikin sama Bang Sam bisa enggak? Ucup. Cukup udah beres. Ucup gimana? Pun maka atribut dan naon dan judul nang full diganti gitu. Itu cek alatnya. Bapak-bapak nang lu. Namanya Bapak oh ternyata Harris. Aku sudah makan. Udah kamu makan. Kalau ada apa-apa aku turun. Makanlah. Apa tuh masuk katanya semua. Mandi, sudah mandi. Sudah. Ada Bapak ada nomor 8. Udah turunnya aku ya. Rindu aku. Ngomong nonton ini en. Ngomong nonton ini ya, ge. Mari buat kira. Jangan bucin. Bapak naik, itu Bapak udah masuk, udah lihat. Bapak naik. Mana ibu Bapak? Malu. Mana si Bapak? Mun PK Inter mah ngepasna jeung si Kinoy marinya. Nah, Bapak naik, Bapak. Kalau mun naik jeung Kinoy bisa gitu. Kinoy kan sudah.
lagi di chat. Kita send. Ntar papanya lagi di stasiun. Tolong aku hukum Harris ha. Teman-teman tolong aku win hukum Harris ha. Yes, you have Papa. I have no one. So you're going to win. Iki tuan wae di tadi teh Harry, jadi kita orang yang tidak jelas guna. Wah, siapa mana? Bapak udah ngomong. Bapaknya lagi di stasiun bilangnya tadi. Oh, jadi gini Harris. Tadi kan mungkin yang dibahasnya cuma menghilangkan kata-kata PK Inter diganti atau dihilangin. Kalau bisa juga jangan ada bendera negara. Tapi kita justru rencananya ya mau seru-seruan gara-gara ada bola aja. Iya paham, cuman jatuhnya nanti pasti larinya ke elu semua. Apalagi yang kakak tahu ceritanya, istilahnya cerita Ensem. Oh gitu, ya sih. Cuma tetap nanti kalau di live emang kita bakal pakai atribut gitu. Ya, nggak masalah kalau nggak masalah. Cuman judul aja. Ya udah. Nggak, soalnya maksudnya, aku nggak punya siapa-siapa sebenarnya. Aku kayak gini. Ya maka dari itu. Maka dari itu kalau nanti di postingan ada istilahnya. Nah, kalau kalian PK Inter, semua orang Indonesia akan lari ke Helis. Nggak mungkin juga. Karena nationality yang dipakai. Kalau PK Inter, tapi kalau kalian PK Challenge itu bebas. Tapi hati-hati juga omongan orang di PK itu nggak bisa disamain. PK ini jadi kayak PK kebuka, banner, siapapun bisa masuk. Nggak ditahu, kadang-kadang omongannya ada yang nyelkit, ada yang pedes, kayak yang ganteng, resikonya juga gede. Oke. Soalnya PK-nya kan PK jadi kayak PK resmi, ya orang nggak kenal pun siapapun, blok, masuk aja ya masuk, dia nggak peduli. Kalau udah diposting kan jatuhnya emang serius gitu loh, kalau ada postingan. Saya ngingetin. Oke, siap. Yaudah, Aris, yang ada bener. Bebas. Haris. What? Nah, kok ada aku waktu, rindu. Ya, jangan apa. Kela Iker ngobrol ke Iker. Apa takut juga nih, En? Wait. Aku rindu. Yang aku malu. Kalau misalnya aku PK Inter sama si Kino misalnya itu masih bisa ya? Nah, kalau itu masih bisa. Kalau di sini kan kalau HN kan kebanyakan orang Indonesia di dalamnya, spendernya kayak gini. Nu Jaks nu utama lain itu pada urusan sama kita. Kalau semua nasionalitinya kan Indonesia. Oh. Sama aja kayak Indonesia Vietnam kan orang Vietnam nggak mungkin dukung orang Indonesia. Bang. Cuma memang aku karena pertama kali ya jadi baru paham juga tentang yang kayak gini gitu. Iya. Maka dari itu. Jadi apa sih? Oke, kalau udah ada udah jadi bannernya ya kirim aja. Aku rindu. Bodo amat. Gelaen ke ngobrolna. Waiting. Jadi kieu nyari saya nama perempuan banner aya anu jadi pangahapkeun heula nya anu ieu nya anu ku Heris bod gitu. Siap. Jeung beja anu ge eta si En gitu rada dihapus heula lah anu ieu di tag heula gitu soalna begitu Harry saja ngen ngupload eta lawan loba nu ngarikot langsung itu loba nu posting ulang. Siap. Jadi geus nyebar gitu lamun bisa ke saterehna lah di rada di yeukeun. Siap. Dikirim be langsung katutup anu tadi gitu. Yang penting kita aja. Oke. Gitu. Jadi gimana lagi Bapak? Haris. Kita PK kita pertama PK jalan aja. PK Jalan itu tantangan yang dihadapin apa? Nah, kalau PK Jalan kan nggak ada keterikatan apa? Yang diadu ini kan kekuatan orang di belakangnya siapa dua masing-masing ini. Cuma Pak,
Cuma gini Pak, Benti. Nanti kan kita tetap pakai atribut. Enggak, nggak boleh pakai nationality. Kalau oh, Helis pakai nationality, orang Indonesia akan lari semua ke kamu. Mau spender dia dari N, dunia musik juga nggak bakal berani nge-give N. Paling lari, gue juga nggak bakal berani. Kalau situ pakai atribut. Oh, berarti nggak bisa dong kalau gitu mah. Kalau Helis ngadu sama orang Vietnam nggak dikenal, itu nggak ada masalah. Spendernya pasti orang Vietnam juga. Oh, berarti nggak bisa dong kayak gitu mah ya. Soalnya nah, makanya biasa kita ngatuin kayak gitu biar nggak tabrakan. Ada agensi yang ngatur ngurusin ini nggak tabrakan sama ini. Oh. Jadi takutnya kalau di belakang Ken kan banyaknya orang Indonesia, Riz. Oh, pantesan ada agensi itu buat ngurusin yang kayak gini ya? Iya, soalnya kalau orang Indonesia yang spender di belakang juga, ya pusing juga. Ken nih, semuanya di belakangnya orang Indonesia, dunia musik. Ya gue sih sekali-sekali aja sekarang. Ya siap. Yang lain-lain banyak kan, Bunda. Ini pada masuk. Ya udah kalau gitu mah. Kawan Helis nationality mereka pasti biarpun kayak gimana pun orang Indonesia kan dari Indonesia lah. Iya. Udah kalau gitu mah mending enggak usah dikasih banner kalau itu mah tuh. Nah, itu PKPK-an. Enggak terhitung. Gua pakai banner kan ada nationality ada semua. Bonyok lah. Dicaci maco asma. Oh, oke. Kita takutin kasihan spendernya, kasihan ayennya. Jadi kalau misalnya nggak pakai banner, terus kita nggak apa-apa. Tapi munculnya PK challenge aja, hilangin semua nasionalisasi atributnya nggak boleh muncul, atribut segalanya nggak boleh muncul. Soalnya tadinya rencananya dia mau pakai baju sepak bola Vietnam, aku pakai baju sepak bola Indo gitu. Nah, lu ditinggal nanti, si ayahnya ditinggal, gue jamin lu menang besar. Oh gitu, ya. Gue juga gak bakal berani nge-give EN, masuk semua ntar kaki maki gue ya, orang Indonesianya. Oh gitu, iya sih. Ya udah kalau gitu. Benci. Ya, tahu kan gimana simpatisannya Indonesia di bola sama yang di lain-lain sama. Berarti ya Kinoy kalau gitu macam palingan Helis lawan Kinoy, gue nggak tahu Kinoy ada orang terus atau enggak. Teh, oh, ini gue tahu permanen aja sih. Oke deh kalau gitu. Gua bungkus juga nih bocah, gua gigit juga nih. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau udah terlanjur rame ya udah ganti aja pakai PK persahabatan gitu, PK challenge, PK bucin gitu. PK jalan sih kalau nonde 1 kalah ngapain, nonde 2 ngapain, nonde 3 ngapain. Oh gitu. Itu kalau nih, hitungannya challenge tapi dipublish. Tapi kalau PK Intel, itu hitungan antar negara ya Indonesia gak mau, mungkin gue sendiri pribadi gak mau Indonesia malu ya. Ya sekarang kan pas gue melepasnya di sebelah. Oh iya, paham. Sama aja kayak main bola, gak mau kalah kan kita kan pasti ngelepasnya ngedukungnya Indonesia biar gak kalah 1-0. Iya gak? Iya. Cuma bedanya di TikTok kan pakai GIF. Kalau di Indonesia kan bola kan gol. Oke, kayaknya budak. You know Kemi, okay? Wait, this is serious. You know Kemi. Kalau melawan orang lain Vietnam, gak apa-apa. Wait, waiting. Kalau sama EN, saran saya PK persahabatan atau enggak PK challenge. Kalau PK persahabatan gak akan ada orang yang tahu. Taunya PK persahabatan satu sama lain sih bisa. Tapi kalau saran saya PK challenge saja, tantangan. Saling beli tantangan. EN mau ngasih tantangan apa ke Helis kalau kalah 3 kali, apa-apa, ronde 1, 2, 3, atau Helis juga ronde 1, 2, 3 gimana. Itu gak peduli siapa spendernya di belakang. Mau Obama kek, mau siapa kek, spender di belakang dia bebas. Tujuannya challenge. Tapi kalau PK Intel itu PK internasional, antar negara. Orang-orang yang kayak Indonesia juga, paling nggak dia takut buat muncul di EN. Nggak takut sih, nggak enak, malu dia. Wow. Itu sih. Wait, nanti di sentimenin kalau yang menang. You know Kemi. You know Kemi. No, we are talking. Me, okay. Hey, we are talking about the PK. We are talking about PK. You mean me? Meet or no? Yes.
Yes, okay. Okay, talk. Sudah, Happy. Tenang, udah. Aku juga baru tahu. Ternyata bisa personal juga ya. Oke. Ada agensi, ada personal, ada macam-macam bebas. Agensi sih biasa ngatuin dia nggak berantem. Tujuannya kan ditahu. Maksudnya oh, ini belakangnya ini. Oke. Dan agensi. Oke, kalau gitu mungkin ya udah nggak jadi berarti. PK challenge saja Hel. Tentuin challenge-nya dari hal ini baru di-update. Kalinya emang mau kayak gitu, mau pakai atribut gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa ya mungkin ya udah cuma nggak usah pakai banner kalau gitu. Biasa aja. Iya, bukan nggak bisa sama Queen, tapi entah Queen-nya ngamuk. Orang spender Indonesia enggak ada yang muncul semua pasti, gue jamin. Iya sih. Ya, nah aku nggak tahu di kalah. Mungkin Bapak lebih tahu ya, soalnya kan lebih apa ya, udah sering mengamati di TikTok gitu. Soalnya sedangkan aku kan lebih ke YouTube gitu. Paham nggak? Itu orang Indonesia nggak akan muncul di Queen. Iya, paham. Ya, sekarang yang gede-gede yang mau muncul di MVP nggak ada yang berani. Yang ada jadi bahan celahan nanti. Paham. Silakan aja saran dari kalian. Kalau dari orang PKI itu lain, dia mau dukung Indonesia lawan apa? Singapura ke, Inggris ke, ayo. Oh gitu. Iya, siap. Tapi kalau lawannya sama yang dikenal di belakang juga ditahu siapa-siapanya enggak enak. Iya. Paham. Iya, tadi juga kaget banget itu story semua. Itu aja sih saran saya. Oke, iya paham. Aku ngerti banget sih sekarang. Oke, thank you. Oke, thank you juga Bapak sudah atas penjelasannya. Jadi sekarang paham sih. Tapi kan karena ayana geus terlanjur ieu nyaris anu PK Inter geus nyebar, hanya baiklah diganti jadi pakai banner ini gitu, persahabatan. Iya, tapi kalau menurut aku mah mending enggak usah sih, enggak usah pakai banner udah wae. Langsung aja gitu. Nah, maksudnya langsung kan. Enggak apa ya, kalau kita juga tadinya itu tuh buat apa ya? Ya tadinya kayak gitu, cuma kalau misalnya enggak sih. Eris, kalau bisa harus ada banner lagi yang baru. Kalau nggak gitu, orang taunya itu PK Inter. PK Inter kena. Harus ada poster baru. Harus direvisi gitu. Ya udah. Iya. Ya udah, tinggal itu aja sih. Lo satu apa? Lo dua? Saya lo satu ngamal. Lo dua? Saya nggak. Lo satu ini jadi muslim. Lo dua ngamal. Lo tiga dinikahin gitu ya? Nah, jadi nggak bisa kalau nggak ada repost. Harus ada banner baru lagi, harus itu buat tutupin yang tersebar. Oke. Takutnya nah, nanti orang sih, yang datang kiranya malah ini ya bendera juga jangan ada. Takutnya orang yang nggak tahu nih penjelasan di kita di sini kiranya pas nanti Harris Lab PK malah jadi PK disangkana PK Inter beneran gitu loh Riz. Iya. Harus ada posting ulang itu. Jadi yang kemarin ayah posting ulang mah ada klarifikasi gitulah. Terus itu saya nunjukin PK Inter itu. Luka tahu itu. Kita juga tahunya ini CN tiba-tiba hapus masih aja belum. En hapus En. You know miss me. Benci. En, aku sudah. You know me. Yang kayak matak nak anu di dia tadi yang an Harris gitu kita datang tadi teh ojek gitu memberitahu kak si EN itu bahwa menghapus generasi kita gitu. Kita juga emang agak susah tapi kayaknya orang-orang iyalah orang komunikasikan maksudnya kan lamun Harris nong ngomong kan lewat pribadi tereh gitu loh Riz. Siap. Mun ka Harris kan ya dia lebih ngerti gitu tak. Ya, kalau udah terlanjur sih nggak masalah, cuma nanti di belakangnya satu-satunya ya Wendy-nya ngambek nih. Iya, takutnya kalah telak pada iya ini semua gitu loh, kayak bisa terjadi kos kamari deh gitu. Wendy. Udah jelas kan semuanya? Oke, udah jelas. Aku mau sekarang mau ngejelasin dulu ke CN. Iya. Sok. Iya, okay, lamun. Oke, lamun ayah bannernya kayak dikirim ke nyaris, kayak di uploadnya nyaris. Siap.
Upload bae jeung AA. SN Cureng. Boleh. Yang jadi bantuan di harap lo di gua baru aku. Okay. Siap. Nun. Pamon Harris geus ngupload geus pasti lo Bandung ngarespon. Pokoknya nama yeah. Klarifikasi we gitu. Tenang lah ieu nu foto Harris kubu Harris ieu. Kubu Harris ieu foto siap. Pokoknya yang pakai Harris ini kubu Harris tenang aja. Aduh, SN Cureng netral bae lah. Oke, aku go call Harry. Bye-bye, teman-teman. Bye-bye. Aku go Harry's family lah. Bye-bye. Yes, bye-bye. Bata. Benci. Ya, aku. Oh, bata tau ya. Apa? Harry's? Hah? Ya. Apa saja? Rindu ah. Rindu aku ah. Ya. Yeah. Me too. Malu ha teman-teman. Semen ni malu ah. No malu. Ya. Yeah. Okay. Mau turun ha tu. Jangan pergi situ. Ya, bagian nama lu. Harus ngatap di bawah dari tadi ya Allah. Aku mau off. Mendengar percakapan saya dengan Anda. Turunin. Oh my god. Turunin. Oke, Bapak. Terima kasih, Mbak. Si Queen eta. Astagfirullah. Itu enggak dimatiin itu ya. Iya, siaran live-nya. Banyak sampai 1000. Chat gacor aman malam biru 1000. 700. Hampir 1000 tadi 900. Berarti kan ya Sheris kan pengennya tuh kayak nih dukung bola Vietnam tapi lewat PK itu. Ya niat nama. Niatnya kayak gitu. Tadi kan Alvin minta gitu, turunin. Salahnya itu turunin si Queen, Alvin diturunin. Tapi aku ini bapak ini. Bukalah apa-apa. Harris gak tahu iya ada apa ini rame-rame jadi sendal apa ada iya. Ini apa sih? Yang posternya semua ini ganti semua jadi bingung pas lihat. Kan tunggu bapak. Bingung nyari orang bingung. Dikira Lev Queen ternyata tamu. Bukan Kui katanya dikira Lev Queen ternyata tamu udah terlanjur kasih tahu aja kalau kalah bonyok. Iya sayangnya gua udah ganti nama ya. Iya, ganti nama Queen ya. Lagi namanya Sam AFGTS. Agustus padahal enggak bilang aja. Ini mah jadi ini. Bahkan singkat-singkat bingung api beuh. Mungkin Lev baca depan doang. Habis nelpon ini, habis nelpon si Eris. Kecilan banget itu ya ini. Muda. Berapa sih? Dia masih muda. Baru lulus SMA. Enggak, dari dipotong terus. Dari omongannya si Eris tadi. Si Eris rada-rada ini ya. Kayak gitu loh, kayak asa namanya asa leles. Iya, dia kecewa. Jadi niatnya dia itu support ke bola. Iya, cuman kan top beda. Di tekto kan beda. Kecuali dia lawan yang lain. Ya pikir yang lain berpengaruh banget gitu sama spender gitu. Lawannya NN sih bisa. Iya, terus salahnya lawannya NN. Ya udah jangan pakai banner. Nah, terlanjur banner yang itu tersebar kan gimana nutupinnya? Nanti orang yang enggak tahu kiranya beneran datang ternyata enggak kan ini juga gitu. Set ya, turun drastis yang nonton.
Ya. Bintang lah. Udah gak ada. Ya, Pak Wang. Ya, kalau kalah nangis katanya. Lah pasti lah, ngambek lah nanti. Aku benci yang punya utang malah nambah. Iya. Jadi kalau bisa ketar-ketir. Tadi katanya saya tenang, utangnya hilang. Makanya yang punya utang siap-siap. Yang punya utang siapa aja? Bayar sekarang. Aku bayar memang. Aku nggak punya utang. Ini. Jadi nggak pusing kalau besoknya. Arya tuh Arya yang suka ngutang. Ari. Apaan? Sahegan. Masih ada kah utang di toko? Udah dibayar. Udah dibayar tuh udah dihapus apa belum? Hah? Belum itu, belum dihapus, makanya. Nah, aku di DM cuma ketawa doang dianya. Iya tuh kan, cuma ketawa aja. Bukti SS. Tapi enggak dihapus. SS dong. Masih ada itu 1000 kali lipat kalau kan. Tapi masih aku lama sih ada di Tope, berarti belum lunas. Belum, itu belum kehitung. Iya. Ada SS yang di toples itu dikali 1000 loh. Yang kali yang utangnya 30 kali 1000 udah berapa? 1000 lampu tuh. Apanya lampu? Kan catat bayarnya pakai ini, dip lampu yang tongkat nyilang 2 itu loh. Nah, ini se-PK internnya yang tidak jadi ya, tapi untuk PK Besti kemungkinan akan jadi nih, karena kan kalau PK inter memang harus kalau orang Indonesia yang mendukung Indonesia, Vietnam gitu ya. Jadi tidak bisa kalau dijadikan satu ataupun memihak salah satu. Jadi tiap negara memihak negara masing-masing nih. Jadinya tidak bisa pastinya ya. Karena kan sepertinya Queenie juga pengen menang tuh. Jadi nggak bisa tuh kalau dijadikan PK Inter. Mending PK Besti aja ya. Jadi nanti spendernya dari Indonesia bisa tuh dukung Queenie. Kalau PK-nya PK biasa aja. Jalan biasa. Aduh, ini ibu-ibu, mak-mak semuanya pada baper ya. Lihat Queenie lagi rindu Harris nih. Dan pingin di calling-calling, pokoknya saru nih. Pada bikin baper nih Queenie nih.